三心满意，我恭喜我大家，我牛老板干多嘛下大家。Mas pengantungan kayu najian.
Sungkawa kaki ulodan pewisa pinangan kewapas rujam rujam kata wadangan jenenge apa ane anu kena jeneng tutoran tutoran kelingan Sido paripurno ikanang yan yunana si
siap rekor. Hei, yang awak-awak ngasca teka pergi kata cincang siap kata ini. Ane siap manung ya, aduk. Sokong yang ngadu, patut bong-bong. Nyakil wong galaknya apa sih? Nyaman pasti siap sih kalah.
jeneng wakamu selato malu selato benuh malu dasar didu malu wakal kekanan mati ya jeneng sing percaya genggi ini ngerawo sempati jadi bapak mencakur dengan jeneng jeneng percaya dengan apa duh sakit selato lacaknya percaya tidak ngerajuk nah yang semua jeneng percaya sumipang mereka pada semua boh yang makan enak pada si gila lagi kasih di tiang ada utang kirim bupat kancung kurni
layang ampun layang tiyang purun persano boyo ke palunggo joko dewo nitah ajin tiyange mandu mriki kembali mumpun saupo karan joko dewo saking mawon ledang tiyang sani jago munut pawocanan joko dewo jagok upo mari sudah ke kanan di kanan yang nyukumunyaknya lego ya keno kawin budan ya ya tepi sirdang yang ngastopak sigi bakulun sang yopi aku ayo dengan kemujar makan kewajian nyanyi padat apa cerotan sang sayo ning jumbo ratu jago sido upun kewenten yan-yan titia nanging kanthi mangke wenten pikopo sanging ibin setia titia ore kanyi kalpak banyak didiani manem mriko ring pemraya nitya kalu swara anyane kok gak mungkin pisan niko mahawin tanjeneng kalu tanjeneng kaburu miragi kewinten nang sadone kawu titiyang nunas mangkin ing palungku prana swara nabi punika sane winten sane kepenem mantuk banyak-banyak titiyang oh narindra ayo sang sayo saking sadan ya muling dimungine ora raso-raso oh yang didiang ngemanahkan asir wakum puniki poyo wendan dios maka kewendanannya nen wakum sampun iki nares kawentanan sane pangeten dhewe agar aduh
tiang nunas pangapura ini ratu. Iri ketemu jarsi redangnya mas tepaku paratu mantarun waku. Sampun nang cokor dewa mawa janu katia sabun kau. Amatero terwit dan mana di tiang janu longkano ring cokor dewa. Duaning niki sampun cokor dewa. Kantor di kecetekin kesukaan jaga dan geni antuk sani jen beden sani jen luhur sani sor bisa datos luhur sani luhur bisa datos sor niko mawe neng tijang nas neng cokor dewo sampun neng cokor dewo jago bimbang neng kebudahan tijangin saking ngawet saking dumun kantos makin pilih-pilih sane pacang rao mangok kantun ajak kebudahan di tiang tuanku niko mahawin sampun cokor dewa sengsaya mapan binakso dari kanan nagoraja urimani bekas niki angin pakuku yang berperade cokor dewa sang angawuran mubarak di kanan sangku kalau boleh kek sunyi layo wunang pusiro angamu nanggo mando dulu beli nepas dari kanan nanggo paksa tangan oleh mago bandito utamu telepaning jenyano sampun dulu tato wakyo diak niko niko wunang jago melepas nago pas nago wandone masrano wandung nago pasan asa beniko cokori dewa dados prabu mayung ngejagat erimani wakasin peperade cokori dewa mulikin sunio wunang pusir angamu nago pando mangkano dewa prabu singgih yato ni mangkano kenodahan tiang karinaso suksemu di tiang orang baswejan panunguk iratu cutat ni mangkin di tiang jago ngadeg panunguk iratu mangah batu wanto kiri-kiri jagad wali boh aratu pacar wagung sampun neng cokori dewo ngada neng titiang waduh waduh duwani titiang kantun supati reng paman titiang itu dan yang di luar tuh sampun ninjap siwo budone sampun malih cokori dewo ngedikin titiang dados waduh waduh malih yang dados lungsur titiang neng cokori dewo sampunan waduh yang cokori dewa swejo ring sekian didiang dikiang ke didiang pabudia boleh didiang moyaso kerti sangkan pemargin cokori dewa kati mangkin pandan yang penyelwadian didiang wakasin kemaos pengeresek jagat ngentok-ngentok kanggumi wendan raris pemargi sani kepijo ring sekian didiang dikiang yang didiang moyaso bidwi aslam buku wasapun ikon sampun ing cokor dewa ngon tekeni kulit di tiang hari kalaning duo paro nampih kali duga naksami punika mangke mamer kulit mamer warna mamer meluwih-luwih kenyajo gumanti tan tepo ring daging agamo iko ngajeng cokor yang mangga boleh muyaso ngediri joko dewa ngiri mangkin nunas ampura domani ledang ampura yang yipit berarti wenten hari sejeroni kayo wak mana dan manu tadi arsa musedano aduk ngelareng yang yukomo niki yang ngedi tiang jalan mangga sido di tiang muyaso ngedi kiri-kiri jaga dan waduh singgah
ingani kyayat diwaro nyedo dipangkat. Ane tu giring yaya tepisiru makorang. Wagiyoh, wangelaraket punang palu semanjaraju. Wiporayo, wangelaraket di kanan yaju fobo yaju. Anoh, amin di kanan lungkoto. Bopara kelawat sir sangato. Wiporayo, wangelaraket di kanan yaju fobo yaju. Sebelum nonton penutupan Pesta Kesenian Bali tahun 2024. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di program Jaman, jalan-jalan bermanfaat. Jalan-jalan Pangman. Manfaatnya Pangman, tapi apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ngabisin duit. Ya, soalnya kita mau kulineran. Plus, sekarang kita mau nonton penutupan Pesta Kesenian Bali, guys. Karena nanti suamiku nari, guys. Jadi, kita nonton aja gimana sih tariannya. Oke, guys. Sekarang kita makannya nggak cuma bertiga aja ya. Ada Bapak Kurator Pesta Kesenian Bali. Ini dia, Bapak Dedek Wahyu. Gimana kesan dan pesan PKB tahun 2024, Dedek? Balik sebenarnya. Saya yang harusnya tanya. Oh iya, sebagai kurator kan melihat hasil dari perancangan-perancangan Dedek, gimana? Bagus lah ya, secara umum bagus. Dari tahun lalu memang tahun ini isiannya berkenan. Oh, isiannya ya, banyak yang nggak ikut. Tapi ya, secara konsep tahun ini lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Tahun lalu kan diminta baru meter kabupaten. Nah, sekarang kita sudah sahing apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya, benar. Kemudian yang berbeda tahun ini dari barom yang biasanya diisi dan pesan, kita wakar ke Candro. Itu tantangan yang luar biasa ya, dan biasa. Semua mampu menarikkan di aplikasi. Dagang-dagang mulai lebih tertata lah. Gimana? Satin? Enak-enak. Nanti dicek juga ya harganya, kalau kemahalan bilang. Emang? Kita juga butuh masukan dari masyarakat, kita tetap open untuk perbaikan ke depan. Kadang kan kalau ibarat kita apa ya, kena dulu itu, kalau kita sendiri yang membahas diri kita kan susah. Iya, benar. Tapi kita juga akan minta masukan kepada masyarakat, apa yang perlu, apa yang perlu ditingkatkan ke depan, apa yang perlu disarankan, kita buka. Nah, itulah manfaatnya dari program ini, yaitu Jaman, jalan-jalan bermanfaat. Agat man kurator ini yang bisa menjelaskan ya. Koordinator tim kreatif. Pokoknya. Nah, gitulah. Nah, ini sebenarnya kontennya random. Bien dari penikmat seni, bien dari nak kulineran gitu. Enggak aja pokoknya. KKN lah, kena diesel lah. Ini yang sudah bias tadi. Itu sepok isi dan pasar. Ya, dia menaik aku. Halo nih. Tapi dia kan seringan diisi dong. Kali gaya diisi. Tukang lightinger. Lightinger nges. Suhu di isi dan pasar. Namanya di Ghost Street. Dadah. Hai, hai, hai. Pokoknya, lu gak mau jelek cenderung.
sampahnya. No, no. Ini kehadiran. Dada, aku pamit. Aku makan ya. Mau beli apa? Nggak dijawab. Pipis. Keteluran. Oke guys, itu dia tadi ya kita nonton fragmentari penutupan Pesta Kesenian Bali persembahan dari Kokar Bali. Ya itu yang jadi pedandu pertama itu Bli Dewa Memet ya. Ya kumisnya sangat jempol. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan ditunggu video-video berikutnya. Dadah. Thank you for watching.